Okay. Benar sekali Bebe. Karena yang sudah ada di belakang ini, teman-teman yang tentunya ini sudah menjadi binaan Bapak Irwandi. Benar sekali. Yang tentunya prestasinya banyak banget, Ge. Apa aja tuh Bebe? Ini nggak cuma di Indonesia aja, sampai di negara ya, internasional. Pembukaan Big Bang Jakarta 2022 edisi Ramadan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai dengan protokol kesehatan berbasis CHSE yang berlaku saat ini. Saya juga berharap acara ini dapat membangkitkan semangat teman-teman semua di dunia maya untuk terus berkreasi demi kemajuan ekonomi kreatif Indonesia. Saya sangat menantikan penyelenggaraan Big Bang Festival berikutnya di akhir tahun ini dan berharap acara ini dapat terus maju dan berkembang dalam mengisi hari-hari libur masyarakat khususnya Kota Jakarta. Sekali lagi sukses selalu untuk Big Bang Festival. Terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Irwandi. Dan sampai jumpa. Bila itu Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwandi, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat sebagai Ketua IDCA Indonesia Drum Band Corps yang saat ini saya jabat sebagai Ketua DKI Jakarta. Mudah-mudahan ya marching band di DKI Jakarta tambah maju, terutama bakat-bakat dari anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan mendapat support dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, dinas-dinas lainnya. Terkait kegiatan hari ini, Pak, ada ya yang ingin disampaikan, Pak? Hari ini kita mengisi acara di Big Bang ya, pameran Big Bang di G-Expo Kemayoran. Yang ini kita dari Genta Buana, ya, IDCA, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia Drum Band Corps, ya, yang saya pimpin untuk Provinsi DKI Jakarta hari ini perdana, ya, kita melakukan exhibition di Big Bang G-Expo Kemayoran. Mudah-mudahan besok kita mengisi acara-acara di tempat lain, di acara-acara besar, hingga kita mungkin bisa mengisi acara di seluruh DKI Jakarta, kegiatan-kegiatan besar. Pak, ini kan drum band ini cukup berprestasi nih Pak. Ada program kedepannya apa Pak? Ya, ini pernah juara di Thailand. Kedepan kita akan mengikuti Munas IDCA dan lomba-lomba. Dan kita akan mengadakan festival marching band untuk DKI Jakarta yang mengikuti sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta dan juga dari instansi-instansi yang mempunyai marching band. Terima kasih Pak. Ini si idola dulu yang kasih izin. Ini Bapak Menteri idola dulu, Mbak. Iya kan? Bapak Sandiaga Uno. Kalau dia gak kasih izin gak jalan, coy. Benar banget. Yang pertama dia kasih izin ya. Melihat teman-teman semuanya 15 hari keren-kerennya tetap pakai masker, dia kasih apresiasi. Iya kan? Double ya, Mbak. Be. Apa kata Bapak Sandiaga Uno, Be? Bayangin. Apa? Kok jadi pukul-pukulan sih? Ini bayangin apa? 16 hari atau 17 hari aja belum kelar nih jangan begini. 7. Oke. Songlist otak lu parah banget. 17 hari aja belum kelar. Emang belum. Bapak Sandi bilang menunggu untuk dikerjain tahun. Yang ini, Ge. Ini pasti dinanti-nanti sama ex-friend. Benar sekali Bebe. Karena yang sudah ada di belakang ini, teman-teman yang tentunya ini sudah menjadi binaan Bapak Irwandi. Benar sekali. Yang tentunya prestasinya banyak banget, Ge. Apa aja tuh Bebe? Ini gak cuma di Indonesia aja. Wah, sampai di mancanegara ya. Internasional. Bebe, kenapa lu disuruh kepikir ya? Bebe agak mencari-cari aku ya. Iya, makanya kenapa jadi kok tiba-tiba bilang. Ternyata mereka ini memang sudah menorehkan prestasi bukan hanya di Indonesia sebagai ya, Bebe. Ternyata di kancah internasional ya. Betul sekali. Ini prestasi yang sudah mereka torehkan membawa nama Bebe Indonesia apa saja sih Bebe? Yang pertama ada juara satu drum ensemble pada Malaysia International Virtual Band Championship. Wow. 2021. Makasih teman-teman tepuk tangannya. Bukan buat Bebe. Buat yang berprestasi ini. Oh, selanjutnya juga ini mereka juga juara dua drum battle pada Bakor International Music Championship 2021. Wow. Dan gak cuma itu aja nih, Ge. Mereka itu lagi bersiap untuk menghadapi ajang Fornas di Palembang sebagai perwakilan dari DKI Jakarta. Wow. Ini menjadi sebuah kebanggaan untuk warga DKI Jakarta. Bener tentunya banget, ini kebanggaan kita bersama yang pastinya. Betul. Malam hari ini bisa hadir di sini untuk membuka penampilan yang pasti sangat luar biasa pada malam hari ini. Iya, boleh kali aja karena mereka udah siap-siap. Siapa? Penasaran. Siapa sih Be mereka ini, Be? Langsung aja deh, geng, kalau gitu ini dia Genta Buana Drumline.
Betul sekali. Penampilannya ya. Luar biasa. Iya, penampilannya padahal kurang lama ya sebenarnya. Iya. Kita mintanya sejam. Kita udah pengen lama-lama saja. Tapi kasihan dong teman-teman yang udah nungguin guest star kita. Benar sekali. Mungkin teman-teman nanti boleh follow Instagram.